makluman awal, pihak polis meminta wanita yang menjadi mangsa ragut di Jalan 2/3A, Pusat Bandar Utara off Jalan Ipoh, tampil membuat laporan polis berikutan kejadian itu tular di media sosial hari ini. Hasil semakan yang dilakukan menerusi rakaman CCTV mendapati kejadian berlaku di sebuah kedai di lokasi terbabit pada jam 11.59 pagi semalam. Hasil semakan yang dilakukan menerusi rakaman CCTV mendapati kejadian berlaku di sebuah kedai di lokasi terbabit pada sekitar jam 11.59 pagi semalam. Siasatan lanjut mendapati mangsa ketika kejadian sedang berjalan di tepi kaki lima kedai sebelum diragut oleh seorang lelaki yang menunggang motosikal. Pihak polis sudah membuat semakan dan mendapati tiada sebarang laporan polis diterima berhubung insiden tersebut. Oleh itu, pihak polis menyeru mangsa yang terbabit dalam insiden itu tampil membuat laporan polis supaya siasatan lanjut dapat dijalankan. Ini apa ini? 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 Ini apa ini?